baru kerasa gendutnya sih pas di pesawat tadi jalan ke Jakarta. Enggak, sama sekali enggak ada kontrol-kontrol makanan. Karena aku orangnya suka makan, aku suka manis, aku suka makanan Arab dan segala macam, aku suka kari dan segala macam. Jadi memang ya udah makan aja. Dan maksudnya kalau kayak lagi trip gini, apalagi sama mamaku, sama keluarga aku, kalau nahan-nahan makan, yang lain makan terus kita kayak diem sendiri tuh kayak enggak enak banget. Jadi ya udahlah. Aku suka makanan kan, aku suka kuliner. Jadi di sana aku sama Hana setiap abis sholat apa, selesai sholat sunnah atau selesai tawaf sunnah, kita jalan, kita cobain makanan ini, kita cobain makanan itu, kita cobain makanan-makanan yang ada di situ semuanya. Ya alhasil memang naik berat badan, cuma ya jadi pengalaman sih, kayak banyak cerita lah. Kemarin tuh aku baru pertama kali nyobain kurma yang isinya almond gitu. Itu yang aku abisin setengah kilo, itu enak banget gitu. Jadi kayak ya ampun ini enak banget, cobain lagi, sampai tiba-tiba habis setengah kilo. Kurma-kurma, jenis-jenis kurma yang memang gak ada di sini sih gitu. Dan itu yang memang kita pilih buat oleh-oleh. Kalau kayak Mejol Dates gitu-gitu kan memang ada di sini, di supermarket ada gitu. Cuma kayak kurma nabi yang asli dari sana, ya memang di sana dipercaya untuk obat kan gak ada di sini gitu. Jadi ya kita belinya kurma-kurma seperti itu untuk oleh-oleh.